struggle. Jah, buat apa Jah? Eh, tolong tu. Okey lah tu. Okey. Minta gunung. Hi guys, Sembang Traveller BTP minggu ini bersama saya, Izza Rosli. What's up guys, back to another video. It's me, Nauski. Kembali lagi dalam Berjalan Tanpa Pasport. Okay, dalam kali ini, program kita kali ini berbicara tentang pengalaman dalam segmen Sembang Traveller BTP. So, untuk episod kali ini, kita menjemput seorang rakan traveller kita, seorang wanita. Boleh katakan dia wanita gunung, berjalan solo sendirian untuk memanjat gunung. Dan pada masa sama, dia merupakan seorang pencinta kopi. So, ini dia, pencinta kopi, Izza Rosli. Zah, masuk Zah! Okay, ni dia guys, Izza Rosli, seorang wanita gunung, hiker, kan? Sekarang pencinta kopi. Sihat Izza, eh? Sihat. Dah berapa lama tak panjat gunung? Setahun lebih. Setahun lebih, eh? Macam aku kerja shift, so memang tak ada masa. Ah. Tapi aku dah expect dah, aku tak ada masa. So, bila kau start panjat gunung? Umur? 2013. Wow, sekarang dah 7 tahun. Dah lebih kurang 2017 sampai last tahun 2013 start, last 2017. 2019. 2019 ke? 18 ke? Eh. So, that first time panjat gunung, gunung mana pertama kali kau panjat? Asal aku mengelabah. Gunung pertama. B1. B1 kat mana? Tak tahu B1. Okay. Aku memang tak tahu pasal gunung Malaysia. Panjaran, apa, panjaran titibangsa tu. Okey. Dia ada... Sekarang ni ada dalam 3 version yang okay. Buat. So, B1. B1 tu dia ada gunung yang belah. Korbuayong. So, aku punya first trip, gunung yang belah, korbuayong. Okey. Satu. Second is B2, dia sambung Yong Yap sikit. Yong Yap. Nama dia Yong Yap. Gunung Yong Yap ke apa? Gunung Yong Yap. So, B3, dia sambung semua. Oh. So, start daripada kita ada 7G7, dia sambung 6. Okay. Sebab the last G7 kat Gunung Tahun. Last kat Gunung Tahun. Banyak sangat banyak gunung ni. Banyak sangat. Sebab, banyak ni. Sebab aku dah habis naik G7, aku macam aku nak try gunung-gunung yang satu. Gunung-gunung yang suffer.